Pemirsa, pelaksanaan TMMD ke-98 Kampung Sak, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, dilaksanakan Kodim 1701 Jayapura. Hal ini nampak seperti terlihat, yang kali ini dengan melibatkan anak-anak di perbatasan, dengan mengenalkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, mulai dari mencuci tangan, berolahraga, tidur cukup dan menggosok gigi, serta kegiatan positif lainnya. Yang sangat minim dengan sarana dan pengetahuan, mereka tidak mengenal sebelumnya cara hidup sehat, namun melalui kehadiran Satgas TMMD ke-98 Kodim 1701 Jayapura dengan mengenalkan hidup sehat dan bersih, sehingga tidak gampang terserang penyakit. Buka giginya, Hal ini seperti dicontohkan Serda Haryanto, anggota Satgas TMMD yang juga Babinsa di Kampung Sak, Distrik Waris Kerom, kepada anak-anak di Kampung Sak. Nampak antusias anak-anak dalam mengikuti rangkaian bimbingan mandi yang benar. Anak-anak dibawa ke sumber mata air yang tak jauh dari kampung mereka, yang jarak kurang lebih 300 meter, dengan disediakan alat mandi, seperti sikat dan pasta gigi, sabun, sekaligus cara memakainya. Hal ini merupakan suatu langkah dalam mengajarkan anak-anak hidup sehat yang baik dan benar, dan menciptakan generasi muda yang sehat dan bersih sejak dini.